Sampai di sini paham anak-anak. Ya, kita sudah sampai di area lokasi gedung Dampar MPR Jakarta ini. Pada hari ini hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Ya, rombongan dari Banyumas Timur ini sudah sampai nih. Pada hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian barat sudah sampai di area gedung Dampar MPR Jakarta. Jangan lupa ya like, subscribe yang belum subscribe, dan share-share-nya. Ya, saya turun dari mobil ini. Kita menggunakan mobil Hikmah Agung ini. Tempat pendaftaran tamu ya. Itu gedung DPR MPR-nya itu kelihatan dari sininya ya. Tuh, saya sudah memasuki pelatarannya. Itu gedung DPR MPR-nya. Penjagaan di sini begitu ketat ya. Ini rombongan dari Banyumas Timur. Thank you.
Ya, rombongan dari Banyumas Timur menggunakan bis Hikmah Agung dan juga Dedi Trans. Ya, kita masuk detektor. Aku ke penjara. Ya, ini maksudnya aja model nah pintu kayak gini nih. Ya. 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 Satu, dua, tiga. Ya, kita melanjutkan perjalanan. Masuki gedung DPR MPR ya. Jangan lupa like ya dan subscribe-nya loh ini. Siap. Ini Pak Mofir dari Selantaka. Gimana Pak perasaan Bapak Pak ini? Pengalaman yang keberapa Pak ini Pak? Nih, demikian dari Pak Mofir dari Selantaka ini. Ke gedung MPR ini ya. Wakil rakyat, gedung wakil rakyat. Ya, ini area lokasi memasuki ke gedung MPR Jakarta ya. Nih, langsung. Apa
Nih. Pusat penyiaran dan informasi parlemen. Ini gedung di sini. Ih, lawangnya buka dewek. Ya, yeah. Buka dewek karena lawangnya. Tuh. Nusantara. Wush. Lawangnya apa jalannya? Oke, nih. Waktunya habis. Ayo. Waktunya habis. Oh, gedung DPR. Ya. Inilah gedung DPR MPR ya, Jakarta. Ya, kita memasuki ke Nusantara 2 nih. Ya. Nusantara 2 tuh. Di area gedung DPR MPR juga ada. Gimana Bu? Komentar Ibu ini masuk ke gedung area gedung MPR bagaimana ini? Kesan Ibu ini? Alhamdulillah. Senang ya Bu ya? Senang. Ya, gedung wakil rakyat ini. Ya. Itu museum Jabar RI di sana. Inilah lokasi gedung MPR ya, kita sudah masuki ke lokasi gedung MPR ya. Woi, cukup luas sini. Ini kawasan tanpa asap rokok sini nih. Ini di sini juga saya melihat nih, ya mungkin rekan-rekan kenal ini sosok tokoh ini nih, Watu Agung, Pak Gito ini Watu Agung, ya.
Ini Nusantara 3 ini. Nusantara 3. Ini Bang Ahmad ya. Bang Sari. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Oke, nah benar. Oh, kita makan dulu di sini. Alhamdulillah. Ya, saya tak berhentikan dulu, tak makan ya. Aduh, jangan ini. Ngopi. Nih, Pak Nardi ini dari Pagelarang ini. Bagaimana Pak Nardi komentarnya ini? Oh ya, terima kasih. Nih, kita ngopi di gedung MPR. Aduh, San. Ngopi ya, corang ngopi. Main kepiar. Ya, saya makan. Ini saya ngambil makanan langsung nih. Nih, bermakan kan? Nih, alhamdulillah. Nih, Pak Mantan kan ada perlengkapan ini di sini. Ya, mau makan di gedung Perpustakaan MPR RI. Wih, luar biasa. Saya juga ya. Tak buka. Menunya apa aja ini? Dengan PR ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak berhentikan dulu ya. Saya tak makan dulu. Ya saya ambil teh ya. Ambil ini. Medang teh. Tuh lagi mau makannya. Mantap.
Ini lauknya ada gulai, pakai lontong, ada ayam, ada telur, ada ini. Ya, sarapan pagi di gedung MPR.